Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Malam ini kita berjumpa lagi di Pojok Ngasah. Malam ini materi kita adalah ngasah tajam. Yang sebelumnya kita sudah bahas masalah ngasah cepat. Oke, materi pada malam hari ini adalah kumpulan dari beberapa materi yang sebelumnya, seperti batu asah, kemudian bevel, dan ngasah cepat. Jadi malam ini untuk materi ini kita akan jalan cepat aja. Nanti kalau ada yang nggak paham, minta tolong di review lagi di video yang sebelumnya. Oke, malam ini saya pakai batu Norton tipe GC. Kemudian untuk kita bahan prakteknya kita pakai golok aja. Oke, ngasah tajam itu adalah kita mengasah hanya sepertiga dari bagian golok saja. Jadi kenapa hanya sepertiga itu? Karena secara teori yang digunakan untuk memotong itu hanya sepertiga saja. Jadi lepas dari sepertiga itu, media yang dipotong itu sudah membuka. Seperti itu. Jadi ya memang sepertiga saja yang diperlukan. Kecuali untuk yang full convex atau full flat. Itu ya karena dari bentuknya ya memang media itu bersentuhan semua. Tapi lebih ringan. Sepertiga dari bahan ini, dari bilah ini, ya kita bisa ngambil misalnya setengahnya. Ini sepertiga. Jadi bagian ini saja yang kita garap. Sini. Bagian ini saja yang digarap. Ya. Atau kalau jadinya itu bisa seperti ini. Ini lebih dari sepertiga, ini setengahnya. Ini setengahnya dibuat. Sini sebenarnya udah cukup. Jadi bagian atas lurus, kemudian diturun. Dia ngebevel. Ngebevel, ya nanti balik lagi. Convex atau flat atau hollow. Nih contoh jadinya seperti ini. Oke, yang pertama-tama kita perhatikan ngasah tajam ini, tentu yang pertama adalah kerataan mata. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini tuh matanya rata. Atau kalau memang dia curve, dia berbentuk curve, ya dia berbentuk curve dengan cakep. Jadi seperti ini, atau dia landai bikinnya. Jadi nggak boleh dilurus tiba-tiba cedok, dilurus tiba-tiba cedok, bisa lurus lagi. Atau dia bergelombang begini, dia ngular begini. Itu sebenarnya nggak boleh. Bukannya nggak boleh, itu nanti ada masalah biasanya di ketika proses pengasahan. Oke, jadi yang pertama yang kita perhatikan itu matanya. Apa yang kita lakukan ketika matanya itu bergelombang? Ya kita harus mengatakan dulu, bergelombang ya bergelombang nggak tidak beraturan. Kita harus katakan dulu caranya. Ya di batu kasar seperti ini, tegak lurus. Kita tegak lurus, makan dan makan matanya. Atau kalau mau cepet sebenarnya saya lebih suka pakai gerinda tangan. Udah pakai gerinda tangan, misalnya ini gerinda tangan. Udah, set, kita lihat. Sama halnya seperti kuda pakai batu, ketika ada yang cedok tidak rata, bagian itu saja yang diluruskan. Jadi tidak selalu gerakannya seperti ini. Ada yang tidak rata sebelah sini aja yang diajak. Set, baru kita lurusin lagi.
kita lihat udah rata, ya udah. Sama halnya dengan batu seperti ini. Nah, kelebihannya batu lembar seperti yang kayak kinik atau nauton ini, ya dia pasti rata. Berbeda dengan batu-batu yang seperti ini. Ya mungkin di sini bisa rata, di sini belum tentu rata. Gitu. Jadi ini keuntungannya pakai batu-batu besar. Kayak gini. Nah, kita gerus matanya dulu sampai kita lihat udah cukup. Jadi dia tidak ngular. Udah cukup. Nah, yang kedua yang kita perhatikan ininya. Nanti kalau itu sudah habis, nanti kelihatan mana yang tebel dan mana yang tipis. Kalau yang tipis, tentu ini udah tipis. Di sini bevelnya udah berbentuk. Cuman yang tebel itu yang nanti kita garam. Nanti kita kerjakan. Jadi tujuannya biar ini ini rata atau ini curve-nya bagus dan ini juga rata sana. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia nggak ngombak seperti itu. Jadi ya lurus, sama kanan kiri, teorinya sama kayak kemarin. Kerjain yang kita rasa kurang bagus dulu. Kalau saya ketika mata dalam, ya udah saya kerjain yang dalam, mata dalam dulu. Nah, pertanyaannya, saya mulai dari mana? Dari mulai mata dulu atau dari saya mulai dari beveling dulu? Untuk mengasah itu sebenarnya tidak ada patokan yang harus diikuti banget. Cuman dia hanya range saja, lagi-lagi kita bisa memulai dari mata dulu, kita bentuk mata dulu, kemudian baru kita benerin ke atas kayak gini. Atau sebaliknya, kita benerin atas dulu baru ke bawah. Plus minusnya apa? Plus minusnya tentu ketika kita benerin mata dulu, kita tajemin mata dulu, kita jadiin mata dulu sampai dia bur, ya tentu kita bisa tahu nanti, oh ini golok keras apa enggak, maksudnya dia bisa maksimal tajemnya atau tidak. Tapi resikonya ketika kita gerus bagian badannya, kondisi bilah ini, kondisi golok ini sudah tajam. Jadi harus hati-hati, jangan sampai ketika kita ngasah kita kena tangan. Kayak gitu. Sebaliknya yang tadi, dari atas dulu ke bawah. Dari atas dulu ke bawah cenderung lebih aman. Jadi kita gerus, ya kita bentuk bevel dulu atas sampai ketemu mata, sampai ketemu edge-nya, kemudian sebaliknya sampai ketemu, baru kita nyari blur, kita baru nyari edge-nya, nyari matanya. Itu cenderung lebih aman. Saya pribadi, saya lebih suka yang cara kedua, dari atas ke bawah. Cuman bisa juga nanti kejadian, saya juga pernah ngalamin atasnya udah cakep, udah bagus, udah rata, tiba-tiba ternyata sepuhannya nggak jadi, ya akhirnya susah, resiko. Jadi ya amannya sih bentuk mata dulu, kalau mau di mix bentuk mata dulu, kita coba udah oke, tumpulin lagi dikit aja, tumpulin aja dikit, baru kita ngejalan atas. Kayak gitu, itu buat penengahnya aja. Oke, kayak tadi ngasah cepet itu ya kita hanya sepertiganya saja. Ini yang kita garam. Jadi bagian atasnya ini mau ngombak itu nggak ada masalah, asal jangan karat aja untuk yang buat sembelih. Dia mau ngombak, mau ngapain, ya kita nggak ngurusin. Yang penting sepertiga ini matanya lurus. Kalau kita lihat begini lurus, ini nggak ngular seperti ini. Dan kalau kita lihat di atasnya, dia nggak ngombak. Ya gitu. Teorinya sama. Ya kita ngejain dulu.
Untuk yang flat, teorinya sama, masih sama. Ketika menjauhi mata, ini mata bagian dalam. Ketika menjauhi mata, kita tekan. Ketika mendekati mata, itu kita lepas. Tapi ketika menggerus ini, itu nggak ada masalah. Kayak gini, sampai dia menghasilkan mata yang flat. Kalau untuk flat, nanti ketika udah pindah ke batu yang halus, baru kayak tadi tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Ketika di batu kasar, hajar aja udah bulak-balik, gak ada masalah. Udah sebaliknya, ini udah kita rasa flat, baru kita balikin. Dan satu lagi, kita menilai mata ini harus di tengah-tengah bilah. Jadi kalau saya ngeliatnya pribadi kayak gini, kalau mungkin kalau abang-abang lihatnya seperti ini. Jadi kita lihat, kita timbang atas bawah, mata ini benar-benar di atas atau enggak? Benar-benar di tengah atau tidak? Kalau memang dia matanya akibat dari matanya ngombak, nanti kelihatan matanya, oh ini di atas. Bagian situ saja yang kita garap. Kita lihat lagi seperti ini. Oh ini terlalu bawah. Ini terlalu bawah bagian kiri. Ya udah, kita naikin. Jadi ini pada masa ini kita akan mengerjakan matanya tuh apa? Bulak-balik kanan kiri. Karena yang kita lihat itu memang kerapihannya, kerataannya tengah-tengah. Jadi yang pertama itu ini matanya nggak ngular, kedua ini permukaannya nggak gelombang, yang ketiga matanya tepat di tengah. Untuk yang double bevel tentunya, jadi matanya tepat di tengah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi lurus, pas di tengah. Jadi nggak di atasnya, nggak di bawahnya. Ini secara ideal. Beda lagi nanti di asimetris, yang bentuknya simetris, tetap cuman matanya di tengah. Jadi tiga faktor itu yang ditentukan ketika mengasah tajam. Untuk yang BFO, untuk yang corner yang flat, ya udah sama, lurusin aja udah. Terus kita lihat, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nanti masing-masing kita bakalan nemuin caranya. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih suka seperti ini. Kita timbang tengahnya, oh ini terlalu tinggi, ini saya ajar. Kita lihat lagi, oh yang ini terlalu tinggi, ini saya ajar. Jadi ini bakalan bulak-balik mata, kita ngasahnya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri terus, sampai kita dapat udah di tengah. Kemudian kita raba, ini sudah sama rata atau tidak. Biasanya kelihatan mengkilapnya saja, pas disentuh seperti ini jatuhnya tuh beda. Bagian yang kiri dengan yang kanan itu sudah sama atau tidak. Kalau sudah sama, baru kita nyari mata. Kayak gitu. Itu untuk yang flat. Kalau untuk yang convex, untuk yang convex sama teorinya, bisa kita kerjakan dari sudut tertinggi dulu, habis itu baru ke rendah. Seperti itu, ya atau ya kita ngerjain yang tinggi dulu agak lama, baru kita rendahin, baru kita rendahin, baru kita rendahin lagi. Nah, gitu. Atau ya kita ngerjain seperti ini, kita ayun. Jadi yang convex itu lebih tricky dibandingin yang flat. Yang flat ya udah tek gosok jadi flat. Cuma kalau untuk yang convex ya kita harus goyangin ini, tergantung kita sukanya mana. Kita ngasah gini lama-lama turun, atau kita ngasah gini dulu
udah lama baru kita turun lagi, baru kita turun lagi, baru kita turun lagi. Tujuannya biar dia tidak dapat mata yang flat. Kalau flat kan gini aja. Oh, dia biar dapat matanya tuh seperti ini. Jadi kerjain ini dulu, pelan-pelan jalan ke sini, itu jalan naik ke sini. Seperti itu. Untuk yang perfect. Kalau untuk yang hollow nggak bisa dikerjakan manual, karena ya di mesin. Ini kayak Genda duduk, ya kita ngejain di sini, otomatis dia akan jadi hollow. Karena bentukan dari batu asah ini, dari batu gerinda ini yang menjadikan mata ini hollow. Kalau untuk manual, saya rasa agak susah. Dan saya juga belum ketemu caranya buat ngasah yang hollow dengan manual, kecuali memang batu asahnya itu memang bulat. Gitu. Terus yang kita perhatiin sama. Udah turun ke bawah sampai kita rasa udah cukup tengah, baru kita nyari mata udah bur, balik lagi, udah bur lagi, ganti batu, sama kayak kemarin prosesnya. Jadi proses ngasah itu, yang ngasah di batu yang kasar itu harus sudah tajam. Baru kita naikin sampai ke grade yang kita ingin, entah ya. Kayak gitu. Ya materinya sebenarnya hanya itu saja. Jadi kenapa kok simpel? Memang simpel. Materi untuk ngasah tajam itu memang simpel. Cuma pelaksanaannya yang susah. Jadi sebelum kita tutup, saya recap lagi dari awal. Ngasah tajam itu kita hanya fokus ke sepertiganya saja. Sepertiga atau setengah lah. Cuman biasanya sepertiga saja seperti ini. Kita hanya fokus ke sepertiganya saja. Itu yang harus dibuat maksimal. Lurusnya dan dengan harapan biar tajamnya juga maksimal. Jadi kita hanya mengerjakan sepertiganya saja, baik itu convex ataupun flat atau hollow. Kita mengerjakan hanya sepertiganya saja. Jadi matanya ini edge-nya, ini tumpul, ini edge-nya, itu dia harus lurus. Dia nggak boleh ngulur gini. Atau lurus, tiba-tiba jedok, lurus lagi. Atau sebaliknya, lurus, muncul, lurus lagi. Nah, bagian yang ini kita harus luruskan. Luruskannya itu bisa kita buat lurus tergantung bilahnya, tergantung bentuk bilahnya. Kalau emang seperti ini, ya udah kita buat lurus. Atau ya kita buat manis. Kayak gini, ya udah kita buat manis. Konveknya apa, bentuknya manis. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh ada cedokan yang drastis. Jadi dia harus landai semuanya. Karena bisa dibayangkan ketika ada cedokan di sini tuh pastinya kena. Oke. Itu yang pertama, matanya enggak boleh ngulek. Yang kedua, permukaan sepertiga ini dia enggak boleh bergelombang. Jadi kalau lurus ya udah lurus. Dia enggak boleh tiba-tiba naik kayak gelombang kanan kiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mata ini harus di tengah-tengah bilah. S-nya. Itu. Kemudian cara ngasahnya ya sama kayak kemarin. Kita dapetin bur dulu kanan kiri, kanan. Habis itu kita dapetin bur kiri, ganti batu, dapat lagi bur lagi, kanan kiri, ganti batu lagi. Ingat, semakin tinggi grade-nya, burnya akan terasa juga semakin halus. Kanan kiri udah selesai.
Ya udah finishing boleh di batu atau di stropping. Atau di stropping di kulit atau di kerdus. Udah selesai. Jadi ngasah cepat hanya seperti itu aja. Tapi ingat prosesnya itu adalah itu lama dan lagi-lagi itu kejelian mata dan kepekaan tangan. Jadi bagaimana kita memegangin apa merasakan bahwa sudutnya itu sudah pas atau belum. Ada teman-teman yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang hanya dilihat saja kayak gini. Itu pastikan sepertiganya ini benar-benar lurus, benar-benar kalau memang landai ya landai. Kalau memang buat konvek ya benar-benar konvek dari ujung sini sampai ke ujung sini. Jadi udah gitu aja kalau untuk ngasah tajam. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanya di video ini. Atau nanti kalau memang saya rasa banyak pertanyaan kita buat video lanjutan. Itu aja materi malam ini untuk mengasah tajam. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.